apa yang berlaku sekarang ini, kita telah melakukan beberapa penangkapan terhadap mereka yang berpotensi untuk menjadi pengganas. Pihak polis sedang melakukan pemantauan kepada individu dan juga kumpulan-kumpulan tertentu melalui beberapa medium komunikasi, sama ada melalui sosial media dan alam maya yang merupakan satu medium of communication antara ahli-ahli kumpulan atau individu yang berkenaan. Dan dengan adanya portal nanti, kita mengharapkan apabila ianya dikuatkuasakan sepenuhnya, beberapa tindakan preventif akan dapat dilakukan bagi kita untuk mencegah supaya mereka yang telah mempunyai hubungan dengan pihak luar untuk keluar negara akan dapat kita berteras. Begitu juga mereka yang masuk semula ke negara kita, telah kononnya berjuang di sana, akan dapat ditangkap. Begitu juga ada langkah-langkah khas pencegahan untuk foreign fighters ini, kita akan lakukan tindakan yang sama kerana template bagi pencegahan dan pemilihan akan dilakukan melalui template yang telah ada pada POKA sebelum itu. Yeah. We have the list that we call it suspect list, and then we cannot simply detain them without investigating, and we send our intelligence team to monitor the activities.